Halo, halo, halo guys, teman-teman, selamat datang di channel aku. Jangan lupa di like and subscribe, guys. Cek, okay, kali ini kita akan belajar terkait membuat video media pembelajaran. Ini adalah sebuah contoh video media pembelajaran. Bisa teman-teman lihat dulu, nanti kita praktekkan. Selamat datang di channel Aryo PP. Oke, ini bisa diklik masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu buat. Contoh seperti ini. Ada tombol pendahuluan, ada tombol materi. Jadi bisa masuk ke pendahuluan, bisa masuk ke materi, bisa juga tombol latihan. Ditambah yang lainnya juga bisa. Contoh kita masuk dulu ke bagian pendahuluan. Nah, ketika ini diklik, dia akan masuk ke bagian layar pendahuluan. Nah, ini menjelaskan terkait dengan pendahuluan materi ini. Nah, kita hari ini belajar tentang geografi. Ini contoh media pembelajaran di materi geografi tentang peta. Nah, setelah dimasuk bagian pendahuluan penjelasan ini, terkait apa ini materinya, kita bisa kembali ke menu utama yang tadi dengan klik menu utama di sini. Jangan lupa di kita like klik and dia masuk ke guys. Menu utama yang di sini. Nah, ketika guru ataupun pemateri akan masuk ke bahan materi penjelasan, bisa klik bagian materi di sini. Bisa teman-teman klik. Nah, masuk seperti ini. Materi geografi SMP kelas sekian, misalkan ini. Nah, ini ada beberapa materi yang bisa diklik. Ada komponen peta, ada letak astronomis Indonesia, letak geografis, luas Indonesia. Nah, ini bisa diklik di sini. Nah, ini ada pilihannya, mau pilih yang mana? Contoh, oh aku mau langsung yang misal menjelaskan terkait contoh dulu dari komponen peta, misalkan saya klik di sini. Nah, ini menjelaskan komponen peta. Terkait dengan peta itu apa? Nah, ini ada penjelasannya. Bisa sambil menjelaskan ke anak didiknya atau ke murid-murid. Oh, sudah selesai menjelaskan. Murid-murid juga bisa membaca di sini secara langsung. Bisa kembali ke layar materi tadi dengan klik ini. Nah, seperti ini. Nah, contoh ini. Oh, aku mau langsung menjelaskan terkait letak geografis Indonesia. Ini juga bisa diklik di sini, contoh. Nah, seperti ini. Letak geografis Indonesia adalah seperti ini. Nah, di antara dua benua, Asia dan Australia, dan seterusnya. Ini contoh yang sudah saya buat. Nanti kita praktek membuat seperti ini. Berikutnya, oh kembali ke menu materi. Nah, ini. Oh, misalkan ini sudah selesai. Ah, aku mau kembali ke menu utama aja. Sudah diselesaikan menjelaskan semuanya. Kita kembali ke menu utama. Nah, di sini ada menu latihan. Nah, kita nanti juga bisa praktek membuat menu latihan di sini, soal-soal. Contoh ini kita masuk ke latihan yang pertama. Nah, ada seperti ini. Nah, ini tinggal kita pilih. Oh, jawabannya yang mana? Ini contoh latihan. Jawablah pertanyaan pilihan ganda berikut. Yang benar yang mana? Contoh satu, garis koordinat adalah. Nah, ini garis yang mana? Jawabannya yang mana? Ini bisa dipilih. Oh, jawabannya adalah garis khayal misalkan. Oh, ini bisa diklik yang A ini, betul nggak? Garis khayal adalah peta antara garis lintang dan garis bujur, betul nggak koordinat seperti ini? Kita klik. Ah, untuk jawabannya betul di sini. Nah. Oh, sudah betul. Saya masuk ke latihan berikutnya. Ini diklik next. Nah, masuk ke latihan yang kedua. Nah, jawabannya yang mana sekarang ini? Oh, misalkan secara astronomis Indonesia terletak antara, nah, antara lintang utara sampai lintang selatan yang mana? Contoh aku jawab aja, misalkan A ini. Oh, jawabannya ternyata salah. Nah, ini ada hasil jawaban seperti ini. Ini bisa coba lagi. Oh, aku mau jawab B. Oh, jawabannya salah lagi. Nah, ini muncul seperti ini. Ini contoh. Nah, ini bisa dibuat teman-teman buat kita praktekkan. Kemudian, oh aku mau kembali ke yang sebelumnya ke latihan. Ini bisa diklik. Nah, ini menu latihan yang seperti ini. Oh, aku mau kembali ke menu utama aja.
di sini bisa diklik. Nah, ini terkait contoh video media pembelajaran. Teman-teman bisa bikin seperti ini, kita praktekkan. Jangan lupa like, subscribe, kasih komentar. Bisa share ke teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya.